Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada, yang tentunya berjumpa lagi bersama Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, yang dimana tentunya kali ini semakin menarik, seru, dan pastinya menegangkan ya guys. Terlihat di adegan pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Abimana dengan berat hati harus meninggalkan Nayaka untuk tugas keluar kota ya guys. Yang dimana Abimana pun di sini menitipkan Nayaka kepada Bijumi dan juga Eyang Marta. Dia pun harus pergi secara terpaksa ya guys, dikarenakan pekerjaan tersebut tidak bisa diwakilkan dengan siapapun, yang dalam arti Abimana harus menanganinya sendiri. Di situ pun Abimana tidak pergi sendiri, dia pun pergi mengajak David dan juga Pak Herman. Tentu saja Pak Herman begitu bangga ya guys ketika Abimana mengajak dirinya pergi, terlebih lagi Marissa yang mengatakan kepada Pak Herman kapan lagi seorang Abimana mengajak dirinya untuk pergi ke tempat tersebut. Yang dimana Pak Herman pun tidak menolak ajakan dari Abimana Sudirja ya guys, dia pun langsung ikut dengan senang hati. Sesampainya di tempat di sana, Pak Herman pun begitu menikmati suasana dan kemegahan hotel yang dipesan oleh Abimana. Namun tentu saja ya guys, di dalam hati Abimana dia pun selalu terpikir kepada sang buah hati yaitu Nayaka, sehingga dia pun sangat tidak tenang ketika berada di luar kota bersama David dan juga Pak Herman, karena Abimana takut terjadi hal yang buruk kepada si Nayaka ya guys, terlebih lagi Kinan yang masih belum sembuh dari sakitnya. Abimana pun memerintahkan dan menyuruh David untuk kembali ke rumahnya dan menjaga Nayaka, walaupun kita tahu bahwa Nayaka telah dijaga oleh baby sisternya dan juga bodyguard-bodyguard Abimana. Dia pun tetap saja was-was dan tetap tidak percaya sepenuhnya kepada mereka, sehingga Abimana pun menyuruh David untuk kembali ke rumah ya guys. Akhirnya David pun tidak bisa menolak apa yang dikatakan dan diinginkan oleh Abimana, sehingga David kembali dan dia pun menjaga Nayaka bersama Bijumi dan juga yang lainnya. Namun tentu saja ada adegan yang sangat menegangkan, yang dimana kali ini seperti yang kita ketahui bahwa tiba-tiba saja si Anita pun akhirnya bisa berjalan dan berdiri sendiri tanpa bantuan alat penyangga yang lainnya ya guys. Di situ pun kalau Anita sembuh dan bisa berjalan seperti biasanya, tentu saja dia pun akan membalaskan dendamnya dan juga sakit hatinya kepada Abimana, bahwa selama ini dia telah merasa dicurangi oleh Abimana. Bahkan seperti yang kita tahu, Abimana sudah tidak menganggap Renu dan juga Anita sebagai keluarga Sudirja lagi, sehingga hal tersebut akan membuat Anita semakin sakit hati. Dan rencana dia nantinya pasti akan dilaksanakan bersama dengan anaknya yaitu Renu ya guys. Namun tentu saja hal ini tidak akan semudah apa yang direncanakan oleh Anita. Nah guys, apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya setelah Anita berhasil sembuh ya guys? Apakah dia akan membongkar juga semua kejahatan yang dilakukan oleh Amanda terhadap Abi dan juga yang lainnya? Maka dari itu jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap hari hanya di Antv.